Perilaku seks manusia senantiasa dipengaruhi peradaban yang menaunginya. Tak jarang, perilaku seks suatu masyarakat berbenturan dengan masyarakat lainnya karena perbedaan peradaban yang latar belakanginya. Maka, sejarah perilaku seks adalah sejarah benturan peradaban. Perbedaan pandangan tentang perilaku seks antara peradaban ilahiyah dengan peradaban buatan manusia menyebabkan benturan yang sangat keras antara dua jenis peradaban tersebut. Peradaban ilahiyah adalah sekumpulan konsep tentang kehidupan yang bersumber dari wahyu Allah, sang pencipta dan pengatur kehidupan manusia. Peradaban inilah yang dibawa oleh para utusan Allah dan disempurnakan oleh utusan Allah yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban-peradaban ilahiyah yang ada sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diperuntukkan untuk bangsa tertentu dan di masa tertentu. Seperti peradaban Zabur, Taurat dan Injil diperuntukkan untuk Bani Israel saja dan untuk masa sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, peradaban Zabur, Taurat, dan Injil ini telah dikotori tangan-tangan Bani Israel sendiri hingga menjelma menjadi peradaban Yahudi dan peradaban Kristen yang telah menyimpang dari kitab suci aslinya masing-masing. Sementara peradaban Islam yang bersumber dari wahyu Allah berupa Al-Quran dan Al-Hadis terjaga dari pengotoran dan penyimpangan. Berbagai upaya pemalsuan baik terhadap Al-Quran maupun terhadap Al-Hadis terbukti berhasil dipatahkan oleh para pencatat dan penghafal Al-Quran, juga oleh para penghafal dan para ulama Al-Hadis. Peradaban Islam diperuntukkan untuk seluruh manusia hingga akhir zaman dan terbukti berhasil diterapkan oleh berbagai bangsa di Asia, Afrika, dan Eropa selama 13 abad. Adapun peradaban buatan manusia, ada yang lahir dari sebuah akidah, seperti peradaban kapitalisme. Ada pula yang tidak lahir dari sebuah akidah, seperti peradaban Mesir kuno, peradaban Hindu, peradaban Yunani kuno, dan peradaban Romawi kuno. Benturan antar peradaban akan selalu terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk pula dalam hal perilaku seks. Sejarah pornografi, erotisme, dan seks bebas berikut ini akan menunjukkan terjadinya benturan itu. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, di Afrika Utara, muncul peradaban Mesir kuno. Peradaban ini memandang seks adalah cara para dewa menjaga dunia agar tetap hidup. Piramid dan kuil dibangun dalam konteks aktivitas seksual. Mitos tentang Atum, dewa pencipta, konon harus melakukan masturbasi untuk membentuk bumi. Dewa Min yang melambangkan potensi seks farao dilambangkan dengan pria yang sedang melakukan masturbasi di depan umum. Hubungan seks para dewalah yang membuat dunia subur penuh energi seksual. Asumsi yang beranjak dari mitos semacam inilah
yang mempengaruhi cara pria dan wanita saling tertarik di Mesir kuno. Wanita tanpa penutup dada banyak terdapat pada lukisan-lukisan piramid. Perilaku inses, yakni hubungan seks dengan anak atau saudara perempuan sendiri, dilakukan faraoh untuk mempertahankan kekuasaan agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Tidak seperti peradaban Mesir kuno, peradaban Yahudi yang muncul sekitar 1200 tahun sebelum Masehi berkeyakinan sebaliknya. Mereka percaya bahwa rasa malu pada tubuh yang telanjang adalah benar dan alami. Dalam kitab Kejadian, menurut versi bangsa Yahudi, dikisahkan bahwa Adam dan pasangannya telanjang dan mereka tidak merasa malu sampai mereka memakan buah terlarang yang membuat mereka memahami kebaikan dan kejahatan. Mereka sadar telanjang itu salah dan mereka merasa malu. Sayangnya, sepeninggal dua utusan Allah, yaitu Nabi Musa dan Dawud alaihissalam, Bani Israel menambahkan puisi cinta yang ada pada zaman Mesir kuno dan Mesopotamia kuno ke dalam perjanjian lama. Aslinya, lagu ini menceritakan hubungan cinta para dewa. Manusia menirunya dan mulai merayakan cinta mereka dengan cara yang sama, merayakan seks dan tindakan seksual. Bagian ini dinamakan Madah atau Kidung Agung dan masih dinyanyikan oleh Yahudi Ortodok pada Jumat malam. Madah Agung bercerita kegembiraan cinta seksual di hati penganut Yahudi. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, berdiri sekumpulan kuil di India bagian utara, tepatnya di Khajuraho. Kuil-kuil ini dihiasi ukiran dewa-dewa. Ada ukiran erotis di puncak kuil, ada ukiran wanita tanpa busana, ada juga ukiran adegan persetubuhan. Kuil ini berada di desa kecil yang setiap tahunnya mengadakan upacara yang menurut penganutnya dianggap pernikahan para dewa. Di salah satu kuil, ada tugu batu yang melambangkan palus, yakni alat kelamin laki-laki yang besar. Menurut mereka, palus adalah energi pembangkit kosmos. Di India dikenal sebagai Dewa Siwa. Siwa adalah kekuatan kematian dan pembaruan. Di bagian bawah ada dasar melingkar, melambangkan vagina, sebagai jalan menuju rahim, sumber kehidupan. Di India, ia dikenal sebagai Parvati. Tiap tahun, di permulaan musim semi, di suatu malam sebelum bulan baru, Siwa dan Parvati menikah di Khajuraho. Menurut kepercayaan mereka, penyatuan ini pusat dari semua penciptaan. Saat Siwa dan Parvati bersetubuh, dunia jadi hidup. Kepercayaan ini mempengaruhi isi dan bentuk ukiran-ukiran kuil-kuil di Khajuraho, India. Allahu, Allahu, Allahu. Ketika Mu'izzuddin Muhammad dari Bani Ghazni mulai kekuasaan Islam di India pada tahun 1175 Masehi, masyarakat India mulai menerapkan peradaban Islam yang mulia. Kuil-kuil erotis ini pun ditinggalkan selama 700 tahun sampai abad ke-19 ketika Inggris menduduki India. Inggrislah yang menghidupkan kembali peradaban kufur yang erotis ini. Peradaban Yunani kuno, perilaku seks bebas seperti pelacuran, bahkan seks menyimpang, bukan sesuatu yang memalukan. Hasrat seksual menjadi sesuatu yang harus dilampiaskan sepuas-puasnya. Perilaku homoseksual mendominasi peradaban Yunani. Pornografi berupa lukisan-lukisan homoseksual, baik antara pria dewasa maupun dengan anak laki-laki, banyak dijumpai di masa ini. Di Tebes, kotanya Audicus, kaum homoseksual menjadi para jagoan perang dalam kelompok persaudaraan suci Tebes. Siapapun tidak bisa bergabung ke dalam kelompok itu kecuali kaum homo, dan ia pun harus membawa pasangan homonya. Tahun 338 sebelum Masehi, tentara ini dikalahkan oleh Philip dari Makedonia dan putranya Alexander yang Agung. Philip membuat monumen di atas figuran 127 pasangan homo tersebut.
Peradaban Yunani kuno memandang cinta dan seks adalah dua hal yang terpisah. Pria Yunani mengurung istri mereka dengan kehormatan rumah tangga. Pria Yunani mendapatkan kepuasan seks dari budak, pelacur, dan anak laki-laki. Setelah Yunani kuno runtuh, pada tahun 1608 sebelum Masehi, Romawi kuno pun berkuasa. Melanjutkan peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno pun dipenuhi pornografi, erotisme, dan seks bebas. Bagi mereka, ketelanjangan bukanlah hal yang memalukan. Orang Roma tidak pernah berpikir bahwa palus atau alat kelamin laki-laki adalah sesuatu yang memalukan. Maka, patung palus terbang pun dijadikan sejenis jimat keberuntungan. Ada juga patung Priapus, dewa si penis besar, keturunan dewi cinta dan dewa anggur, yang sedang berjalan membawa satu set ekstra palus. Pompei, sebuah kota di selatan Roma, dekat Naples, bisa menjadi representasi bejatnya perilaku seks peradaban Romawi kuno. Di Pompei, ada arca alat kelamin laki-laki untuk memberitahu bahwa itu rumah bordil yang ada hubungannya dengan seksual dan bar. Para pelacur biasanya bertemu di bar dan melakukan transaksinya di kuburan dekat bar. Di Pompei, pornografi berupa gambar dan pahatan erotis, gambar telanjang, hingga gambar pasangan yang sedang bersetubuh tersebar di mana-mana, di gang, ruang makan, sudut jalan, bar, dan di taman-taman. Ada ornamen marmer di Taman Herculean berupa arca dewa Pan yang berwajah kambing. Dewa yang hobi bersetubuh ini digambarkan sedang melakukan bestiality dengan seekor kambing. Pemujaan terhadap dewa Pan ini memunculkan ritual Lupercalia yang di masa Kristen bermetamorfosa menjadi Valentine's Day. Anehnya, banyak kaum muda, termasuk yang beragama Islam, yang ikut-ikutan merayakannya tanpa tahu apa sebenarnya Valentine's Day. Pompei akhirnya dihancurkan oleh Allah melalui letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Allah mengeraskan tubuh-tubuh penduduk Pompei dan menyisakannya sebagai peringatan bagi manusia bagaimana akhir bangsa-bangsa yang bejat moralnya. Peradaban Kristen bertolak belakang dengan peradaban Yunani dan Romawi kuno. Mereka menganut ajaran anti-seks. Dalam sejarah peradaban Kristen, Santo Paulus memegang peranan penting. Dia keturunan Yahudi Roma yang besar di Yunani. Pada tahun 46-57 Masehi, dia menanamkan interpretasi pesan Yesus pada dunia Romawi Yahudi. Pesan itu adalah, seks di luar nikah tidak saja memalukan, tapi juga dosa. Santo Paulus berkata, kepada yang belum menikah dan janda, adalah baik bagi mereka untuk tetap sendiri, seperti aku. Tapi bila mereka tidak bisa menahan diri, biarlah mereka menikah. Lebih baik menikah daripada terbakar. Antipati terhadap seks begitu lengkap, bahkan meluas sampai ke ide anti-pernikahan. Tertulian mengatakan, menikah adalah kejahatan moral, lebih sakit dari hukuman. Santo Ambrose, Uskup Milan, mengatakan, menikah adalah kejahatan terhadap Tuhan, pelacuran dari anggota Kristus. Agustinus, yang menjadi uskup pada tahun 404 Masehi, menyatakan dalam bukunya Confessions, tidak ada yang lebih perlu dihindari daripada hubungan seks. Gereja juga berlakukan pembatasan pasangan nikah, yakni hanya pada satu pasangan, alias anti-poligami. Dan tidak itu saja, bahkan dalam hubungan seks pun hanya dikenal satu posisi, yaitu pria di atas, yang biasa dikenal dengan nama posisi misionaris. Tak ada seks saat liburan, atau saat puasa, atau yang dilakukan tanpa busana. Pada abad kelima Masehi,
Eropa memasuki abad ke-8, The Dark Age. Peradaban Kristen mulai mendominasi Eropa. Pada tahun 497 Masehi, Prancis menjadi negara Kristen. Dan kekuasaan gereja memuncak saat Innocent III terpilih menjadi Paus pada tahun 1198 Masehi. Gereja lebih menganggap suci perbujangan dibanding pernikahan. Saat itu pernikahan masih tetap di luar wewenang resmi gereja. Gereja baru menjadikan sumpah pernikahan sebagai sakramen yang dipimpin oleh pastor pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Jadi perlu lebih dari 1500 tahun bagi gereja untuk mengizinkan pernikahan menjadi suatu upacara resmi. Pada abad ke-12, naluri seks yang tak tersalurkan dengan baik akhirnya menyebabkan pelacuran merajalela di Eropa. Saat prajurit perang salib pulang, mereka mengubah kolam renang menjadi tempat pelacuran. London berusaha mengatur hal ini. Mereka mulai memberi izin rumah bordil tahun 1161. Di Prancis, Raja Louis XI membuat pelacuran gelap tahun 1278. Setelah terbukti tidak populer, ia mencabutnya 2 tahun kemudian. Pada saat Raja Louis memimpin perang salib, pembukuan menunjukkan ia telah membayar 13.000 pelacur untuk menyenangkan pasukan. Akhirnya, muncullah penyakit sifilis untuk pertama kalinya pada tahun 1495 di Naples. Penyakit kelamin ini menjangkiti kalangan pasukan Prancis yang membawa 800 pelacur. Penularan penyakit ini ke seluruh penjuru Eropa berlangsung cepat sekali. Pada tahun 1498, saat Vasco da Gama menemukan jalur perjalanan baru ke India melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, sifilis juga ikut menular ke India. Dari India, penyakit ini dibawa para pecandu Cina ke Kanton pada tahun 1505. Sehingga hanya dalam waktu 10 tahun, sifilis telah mewabah ke seluruh dunia. Akibat tersebarnya penyakit sifilis ini, Eropa menyatakan perang terhadap prostitusi. Sementara itu, di akhir abad ke-6 Masehi, di Semenanjung Arabia, terjadi revolusi pemikiran dan politik yang dahsyat dipimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revolusi ini terjadi selama 13 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau berhasil mendirikan negara Islam pertama di Madinah dan mulai membangun peradaban Islam. Peradaban ini meluruskan penyimpangan-penyimpangan konsep-konsep kehidupan yang dilakukan oleh peradaban-peradaban sebelumnya sekaligus menyempurnakannya. Peradaban Islam dibangun di atas 3 pilar. Pertama, akidah Islam sebagai pondasi peradaban. Kedua, halal dan haram sebagai standar perbuatan dalam kehidupan. Dan ketiga, ridho Allah sebagai kebahagiaan yang dicari. Islam menjadikan wahyu Allah sebagai satu-satunya petunjuk dalam mengatur naluri seks yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Falamma atqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Artinya, dialah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Darinya, dia ciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Kemudian setelah dicampurnya, istrinya mengandung kandungan yang ringan dan dia terus merasa ringan beberapa waktu. Selanjutnya, tatkala dia merasa berat, keduanya, yakni suami istri itu, berdoa kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, sesungguhnya,
jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya, dan orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Oleh karena itu, peradaban Islam menganjurkan pernikahan dan mencela keinginan membujang. Islam mencela perceraian dengan memberikan aturan-aturan yang mampu menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami bersikap lembut kepada istri, bersendagurau dengan istri, agar terbentuk rumah tangga yang harmonis, romantis, dan jauh dari kekerasan dalam rumah tangga. Peradaban Islam pun menetapkan perangsangan naluri seksual hanya terjadi antara suami istri dalam kehidupan khusus mereka. Peradaban Islam melarang adanya rangsangan-rangsangan yang mampu membangkitkan naluri seksual dalam kehidupan umum. Dalam kehidupan umum, Islam melarang laki-laki dan wanita terlihat auratnya. Islam pun memberikan batasan, aurat laki-laki antara pusar hingga lutut, dan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Kepada non-muslim diperintahkan untuk berpakaian sopan. Islam memisahkan laki-laki dan wanita dalam kehidupan umum, serta melarang bercampur baur atau ikhtilaf. Islam pun melarang beredarnya gambar-gambar, tulisan-tulisan, pahatan-pahatan, dan lagu-lagu porno atau yang mengajak kepada pergaulan bebas. Islam melarang beredarnya cerita-cerita cagul, apalagi jika yang diceritakan adalah hubungan seksual suami atau istrinya. Adapun tulisan, gambar, pahatan, syair erotis yang terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu, seperti piramid di Mesir, kuil di Kajurahu, dan kitab Mada Agung, dibiarkan dan tidak dihancurkan sebagai bentuk toleransi terhadap keyakinan agama dan kepercayaan yang ada di dalam negara Islam. Dalam kehidupan umum, Islam melarang wanita memakai wangi-wangian di luar rumah. Wangi-wangian bila digunakan wanita di tempat umum berpotensi membangkitkan naluri seksual. Kepada pasangan suami istri, dalam kehidupan khusus, Islam memberikan ketentuan syariat yang berkaitan dengan hubungan seksual. Aturan-aturan itu seperti melarang suami meninggalkan istri lebih dari 4 bulan, mencela suami yang menelantarkan hak istri untuk dicampuri, menganjurkan suami dan istri berdandan untuk pasangannya, menganjurkan hal-hal yang mampu membangkitkan naluri seksual antar suami istri seperti wangi-wangian, menganjurkan melakukan foreplay atau pemanasan seperti bisikan-bisikan mesra dan rangsangan-rangsangan lainnya sebelum melakukan hubungan seksual. Islam membolehkan melakukan variasi posisi hubungan seks. Kebolehan ini selama alat kelamin suami bertemu dengan alat kelamin istri dan melarang keras persetubuhan pada dubur istri atau anal sex. Selain itu, Islam menganjurkan suami agar tidak terburu-buru dalam melakukan hubungan seks agar sang istri juga merasakan kepuasan. Agar nasab terpelihara dengan baik, peradaban Islam sangat mencela seks bebas dan incest, serta memberikan sanksi berat bagi para pelakunya. Kepada pelaku zina yang sudah pernah menikah, dijatuhi hukuman mati dengan cara dirajam. Yang belum menikah, dicambuk 100 kali cambukan. Begitu pula ada sanksi terhadap pelaku seks menyimpang seperti homoseksual, lesbian, dan bestiality. Kepada pelaku homoseksual, dijatuhi hukuman mati. Peradaban Islam menganjurkan kepada laki-laki untuk menikah pada usia muda. Peradaban Islam juga menganjurkan laki-laki
untuk menikahi wanita yang masih perawan, agar kenikmatan seks bisa dirasakan oleh para wanita secara merata. Seorang laki-laki muslim dibolehkan menikahi sampai 4 orang wanita, bukan hanya dibolehkan menikahi satu wanita seperti peradaban Kristen. Baik karena keinginan seksual yang tidak mampu dilayani oleh sang istri, atau karena banyaknya janda akibat perang, ataupun karena alasan lainnya. Agar rumah tangga berjalan sesuai aturan Islam, Islam melarang seorang muslimah dinikahi laki-laki non-muslim, dan menganjurkan agar seorang muslimah menikah dengan muslim yang soleh. Laki-laki muslim pun dianjurkan menikahi wanita yang solihah, yang memahami dan taat pada aturan-aturan Allah. Laki-laki muslim pun dibolehkan menikahi wanita ahli kitab yang beragama Kristen maupun Yahudi. Peradaban Islam mendorong lahirnya generasi yang berkualitas dalam jumlah yang banyak, sehingga Islam menganjurkan seorang muslim menikahi wanita yang subur, yang tidak mandul, dan penyayang. Peradaban Islam pun menempatkan wanita pada posisi yang terhormat, yakni sebagai ibu generasi dan pengatur rumah tangga suaminya, tanpa mengharamkan wanita berkiprah dalam kehidupan publik. Maka terdapat banyak hukum yang berkaitan dengan dua fungsi ini. Islam mewajibkan wanita merawat janin dalam kandungan dan merawatnya ketika sudah lahir. Islam memberikan hak pada bayi untuk disusui hingga 2 tahun dan untuk dirawat dan diberi pendidikan yang Islami dan berkualitas. Agar wanita bisa berkonsentrasi merawat janin, bayi, dan anak-anak dalam pertumbuhan, Islam mewajibkan hak nafkah untuk wanita. Hak nafkah ini dibebankan kepada suami, wali, dan negara. Demikianlah, peradaban Islam memiliki konsep kehidupan seksual yang luar biasa, cemerlang, dan terpadu. Konsep ini menjamin sampainya tujuan penciptaan naluri seks, yakni melahirkan generasi yang soleh, yang berkualitas, yang bertumpu pada hubungan laki-laki dan wanita dalam kehidupan suami istri, tanpa mengurangi sedikit pun kenikmatan seksual yang bisa dirasakan oleh manusia. Subhanallah. Peradaban Islam mampu memimpin dunia selama 11 abad, mulai pertengahan abad ke-7 Masehi hingga pertengahan abad ke-18 Masehi. Setelah itu, peradaban Islam merosot akibat melemahnya pemahaman di kalangan kaum muslimin terhadap Islam. Dan peradaban Islam akhirnya terhapus dengan mudah pada awal abad ke-20 Masehi, setelah kaum muslimin mulai mengambil peradaban kapitalisme pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kesultanan Utsmani pada tahun 1453 Masehi memunculkan kekhawatiran Eropa terhadap ekspansi Islam ke Eropa. Eropa berupaya bangkit melawan. Mereka memilih peradaban klasik, Yunani kuno dan Romawi kuno, karena peradaban ini dinilai mampu membuat Eropa memimpin dunia, baik saat Yunani kuno di bawah Alexander yang Agung maupun Romawi kuno sebelum di bawah dominasi gereja. Maka pada tahun 1500 Masehi muncul gerakan Renaissance, gerakan bangkit kembali di Italia. Gerakan ini dipelopori oleh Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Botticelli, Machiavelli, dan Ficino. Satu jargon yang menyatukan mereka, yakni melepaskan diri dari kungkungan agama Kristen dalam berbagai bidang kehidupan, kecuali ritual keagamaan, dan kembali ke peradaban klasik. Dalam bidang seni, Michelangelo banyak membuat patung-patung dan lukisan telanjang, sebagaimana masa Yunani dan Romawi kuno. Patung David adalah salah satu karya Michelangelo. Pada tahun 1610 Masehi, di Eropa terjadi revolusi sains. Gereja mendapat tantangan berat dari bangkitnya penemuan-penemuan ilmiah yang dipelopori Galileo Galilei. Tahun demi tahun,
upaya menyebarkan ide sekulerisme yang memisahkan agama Kristen dari kehidupan di Eropa semakin mengkristal. Pada tahun 1689 Masehi, John Locke menerbitkan Two Treaties of Government yang menggagas konstitusi demokrasi liberal yang berpengaruh kuat pada pemikiran politik seluruh dunia yang berbahasa Inggris, pendiri negara Amerika Serikat dan gerakan pencerahan Perancis, serta deklarasi hak-hak manusia. John Locke meyakini setiap manusia punya kebebasan pribadi dan hak atas kepemilikan sesuatu selain hak hidup. Tugas pemerintah adalah melindungi seluruh penduduk dan hak milik warga negara. Dia menolak hak suci raja atau divine right of king. Pada tahun 1760 Masehi, dimulai masa pencerahan Eropa, Enlightenment. Pencerahan Eropa ini ditandai dengan revolusi pemikiran mengenai segala aspek kehidupan dipelopori oleh para pemikir dan filosof seperti Voltaire, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Pencerahan Eropa ini diikuti dengan deklarasi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1789 dengan dihapuskannya sistem monarki yang feodalistik dan diproklamirkannya hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia seperti freedom of speech, kebebasan berpendapat, dan personal freedom, kebebasan pribadi, termasuk hal yang diperjuangkan. Pada era Victoria, abad ke-19 Masehi, di Inggris, pelacuran makin merajalela. Kerajaan Britania Raya mulai merasakan akibat sekularisme yang tumbuh bersamaan dengan revolusi industri. Seks bebas dan pelacuran tumbuh di kota-kota industri baru. Ledakan populasi menjadi sebuah ancaman bagi Britania Raya. Pada awal abad ke-20 Masehi, Sigmund Freud, seorang psikoanalis dari Austria, menggagas teori libido. Dia menyatakan bahwa libido atau gairah seksual yang tertekan sering menjadi penyebab penting penyakit jiwa atau neurosis. Teori ini memicu upaya untuk melampiaskan gairah seksual secara tak terkendali karena kendali agama sudah tak ada. Pada tahun 1944, penisilin digunakan oleh masyarakat sipil di Inggris dan Amerika. Penisilin juga dipakai untuk penyembuhan penyakit-penyakit menular seksual seperti sifilis dan gonore. Pada bulan Mei tahun 1960 Masehi, pil kontrasepsi Enofit mulai dipasarkan. Pil ini dikembangkan oleh Gregory Timkus, ahli biologi Amerika. Pil ini punya dua arti penting. Pertama, pil ini berfungsi sebagai alat pencegah kehamilan. Kedua, pil ini mengubah kebiasaan seksual. Terjadi revolusi dalam menyikapi hubungan seks di Amerika Serikat. Selain faktor politik, ekonomi, dan sosial, pil kontrasepsi juga sangat mempengaruhi perilaku seks. Sebelumnya, ketakutan terhadap kehamilan yang tidak diharapkan merupakan faktor yang mempengaruhi banyak wanita dalam melakukan hubungan seks sebelum menikah atau bahkan sesudah menikah. Tiba-tiba, wanita diberi kesempatan melakukan hubungan seks tanpa takut hamil. Awalnya pil ini digunakan untuk wanita yang sudah menikah. Namun akhirnya digunakan juga oleh wanita-wanita yang belum atau tidak menikah. Dengan sendirinya, keadaan ini membawa perubahan drastis baik dalam sikap maupun perilaku manusia. Maka terjadilah apa yang disebut sebagai revolusi seks pada dekade 60-an hingga 70-an. Terjadilah apa yang pernah terjadi pada peradaban klasik Yunani kuno dan Romawi kuno. Beredar buku-buku erotis seperti Lady Catherine's Lover karya D.S. Lawrence dan novel Fanny Hill karya John Cleland. Ada juga buku non-fiksi Sex and the Single Girl, The Unmarried Woman's Guide to Men, Career, The Apartment Diet Session, Many and Meat, karya Helen Gurley Brown. Dengan dalih freedom of speech yang dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat,
majalah Playboy yang berisi foto-foto wanita telanjang yang terbit pertama kali pada tahun 1953 makin merajalela di era 60-an. Majalah Penthouse menyusul pada tahun 1965. Oh, darling, please believe me. Persenggamaan pun diposisikan sebagai entertainment, hiburan. Mulailah persenggamaan ditayangkan pada film-film porno yang beredar. Muncul budaya film di kalangan kaum muda yang menamakan diri kaum hipis. Seks sebelum nikah terjadi di kalangan pelajar yang berakibat meningkatnya aborsi pada dekade 70-an. Muncul budaya nudis, telanjang bulat. Striptis, tarian telanjang, dikembangkan secara komersial. Keliaran seks ini agak menyurut dengan ditemukannya pertama kali penyakit AIDS, sebuah penyakit menular seksual yang mematikan pada pertengahan dekade 80-an. Setelah Uni Soviet runtuh, bersama ideologi sosialismenya pada awal dekade 90-an, peradaban kapitalisme mendominasi dunia barat dan timur dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya aspek perdagangan dan industri. Para kapitalis menggunakan erotisme sebagai sarana iklan produk mereka, murah dan pasti menarik perhatian mata calon pembeli. Industri seks, erotisme, dan pornografi menjadi ladang emas bagi para kapitalis yang amoral, karena dalam peradaban kapitalisme tak ada yang selaris industri seks. Itulah sebabnya banyak dijual program-program seks di televisi, film-film, majalah dan komik porno, telepon seks, pertunjukan-pertunjukan goyang erotis, dari mulai yang setengah telanjang hingga telanjang bulat. Total keuntungan Playboy Entertainment Incorporation tahun 1999 mencapai $348 juta. Alat-alat kontrasepsi seperti kondom dan pil dijual bebas. Fungsinya bukan hanya mencegah kehamilan, tetapi juga melindungi perilaku seks bebas. Vibrator dan boneka seks menjadi produk dagang. Pelacuran dijadikan produk wisata seks. Pelacurnya pun dihormati dan dinamai pekerja seks komersial atau PSK. Di Amerika Serikat, setiap hari terjadi 1,5 juta hubungan seks dalam pelacuran. Semua ini semata-mata untuk uang dan kepuasan jasa dia. Keduanya berjalan seiring. Setelah komputer tersebar di kantor-kantor dan rumah-rumah di dunia barat pada dekade 80-an, manusia mulai menapaki teknologi informasi pada dekade 90-an. Internet pun mulai digunakan di seluruh dunia. Sejak saat itu, situs-situs porno dan virtual sex bisa diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Terdapat 80 juta situs porno di Amerika Serikat. Pendapatan sektor situs porno mencapai $400 juta. Teknologi digital juga memudahkan visual-visual erotis beredar melalui handphone. Survei Yayasan Kita dan Buah Hati tahun 2005 menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak berusia 9-12 tahun di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi telah mengakses materi pornografi. 25% melalui handphone, 20% dari situs porno di internet, 12% dari majalah, dan 12% dari film VCD atau DVD. Bahkan, remaja usia 19-24 tahun lebih parah lagi. 97%. Ini artinya hampir semua remaja pernah mengakses situs porno. Kebebasan bertingkah laku, personal freedom dalam peradaban kapitalisme telah sampai pada puncak kerusakannya. Dalam peradaban kapitalisme, ketelanjangan dan bercumbu di tempat-tempat umum menjadi hal yang biasa. Seks bebas disahkan oleh undang-undang dan direstui oleh tokoh gereja mereka.
remaja usia di atas 18 tahun diperbolehkan berhubungan seksual dengan siapa saja, termasuk incest, yakni berhubungan seks dengan saudara kandung atau orang tua mereka sendiri. Di Amerika Serikat, 1 juta laki-laki telah melakukan incest baik dengan ibu, anak perempuan, maupun saudara perempuannya. Perilaku seks yang menyimpang, seperti homoseksual, lesbianisme, dan bestiality menjadi hal yang lumrah. Perilaku seks kolektif atau orgi, di mana beberapa pria dan beberapa wanita melakukan hubungan seks bersama-sama, banyak terjadi. Suatu perilaku yang bahkan tak dijumpai dalam kandang binatang sekalipun. Di beberapa negara, mulai disahkan pernikahan pasangan homoseksual, juga pasangan lesbian. Di Amerika Serikat, 25 juta pelaku homoseksual dan lesbian siap dinikahkan. Institusi keluarga sudah tidak ada artinya lagi. Maka terjadilah kerusakan yang luar biasa di dunia barat dan timur akibat perilaku serba boleh gaya binatang ini. Nasab keturunan pun menjadi kacau balau. Di Inggris, 3 dari 4 anak yang dilahirkan adalah hasil perzinahan. Sementara di Amerika Serikat, 1 dari 2 anak yang dilahirkan adalah hasil perzinahan. Di Amerika, 75% gadis mengandung di luar nikah. Ketidakharmonisan rumah tangga meningkat tajam. Di Amerika, 1 dari 2 pernikahan akhirnya bercerai. Penyakit menular seksual merajalela. Di Inggris, sejak tahun 1996, sifilis meningkat 486%. Di Perancis, gonore meningkat 170% hanya dalam waktu setahun. Di Indonesia, diperkirakan 30 ribu orang telah terjangkit HIV/AIDS. Kekerasan seksual pun telah menjadi ancaman serius. Di Amerika Serikat, setiap menitnya minimal 1 wanita diperkosa. Bahkan di perguruan tingginya, 1 dari 4 mahasiswi di Amerika Serikat mengaku pernah diperkosa. Pembunuhan janin tak berdosa pun menjadi hal biasa. Di Jepang, diperkirakan terjadi 2 juta aborsi setiap tahun. Di Inggris, 1 dari 3 kehamilan berakhir dengan aborsi. Di bekas negara Uni Soviet, 3 dari 4 kehamilan berakhir dengan aborsi. Dan di Indonesia, pada tahun 1999 saja, terjadi 2 juta aborsi. 750 ribu diantaranya terjadi pada pasangan yang belum menikah. Wajar. Karena penelitian BKKBN di 6 kota di Jawa Barat pada tahun 2002 menyebutkan 39,65%, artinya 4 dari 10 remaja pernah berhubungan seks sebelum nikah. Data-data tadi hanyalah segelintir data kerusakan akibat pornografi, erotisme, dan seks bebas yang dijajakan oleh peradaban kapitalisme yang kufur. Demikianlah, sejarah telah memaparkan bahwa pornografi, erotisme, dan seks bebas membudaya dalam masyarakat yang membuang agama. Perilaku seksual yang keji juga senantiasa menyertai perilaku lainnya yang rusak, antara lain merajalelanya perjudian, mabuk-mabukan, dan kejahatan antar manusia. Dan benturan peradaban akan senantiasa terjadi. Kapitalisme, sekularisme akan berbenturan dengan peradaban Islam. Tak ada kompromi, karena keduanya dibangun di atas asas yang saling bertentangan. Kerusakan masyarakat adalah muara dari peradaban yang mencampakkan aturan ilahiyah. Sudah saatnya manusia mencampakkan peradaban kapitalisme yang kafir dan najis itu ke tong sampah peradaban. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan ketentraman suatu masyarakat akan terwujud jika manusia kembali kepada peradaban yang didasari pada aturan-aturan yang diturunkan oleh Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan sudah saatnya manusia kembali mulia dengan keagungan peradaban Islam.